Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-25 Selasa 23 Februari 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-25, Selasa 23 Februari 2021, Brighton kalah 1-2 versus Crystal Palace. Klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-25, Manchester City di peringkat pertama dengan koleksi 59 poin, diikuti Manchester United dan Leicester City dengan koleksi poin 49. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Fulham, West Bromwich Albion, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris hingga pekan ke-25, Mohamed Salah memimpin dengan koleksi 17 gol, diikuti Bruno Fernandes dengan koleksi gol 15. Top assist sementara Liga Inggris hingga pekan ke-25, Harry Kane memimpin dengan torehan 11 assist, diikuti Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Bruno Fernandes dengan torehan assist 10. Top clean sheet sementara Liga Inggris hingga pekan ke-25, Ederson Moraes memimpin dengan total 15 clean sheet. Jadwal laga tunda pekan ke-18, Rabu 24 Februari 2021, Leeds United versus Southampton jam 01.00. Jadwal Liga Inggris pekan ke-26, Sabtu 27 Februari 2021, Manchester City versus West Ham United jam 19.30 dan West Bromwich Albion versus Brighton jam 22.00. Jadwal pertandingan Minggu 28 Februari 2021, Leeds United versus Aston Villa jam 00.30 dan Newcastle United versus Wolverhampton jam 03.00. Pertandingan lainnya Crystal Palace versus Fulham jam 19.00, Leicester City versus Arsenal jam 19.00, Tottenham Hotspur versus Burnley jam 21.00, dan Chelsea versus Manchester United jam 23.30. Jadwal pertandingan Senin 1 Maret 2021, Sheffield United versus Liverpool jam 02.00. Jadwal pertandingan Selasa 2 Maret 2021, Everton versus Southampton jam 03.00. Pertandingan Liga Inggris akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.